Nyeleneh, viral Magicom dipasangi gembok. Mau makan, nyari kunci dulu. Seorang pengguna TikTok menunjukkan penampakan Magicom di rumahnya yang cukup berbeda dari biasanya. Bagaimana tidak, Magicom tersebut terlihat dipasangi pengait gembok. Penampakan penanak nasi itu dibagikan oleh akun @mamageprek pada Sabtu 6 November dan menjadi cukup viral di jejaring sosial TikTok hingga ditonton ratusan ribu kali. Dalam cuplikan video tersebut, nampak sebuah Magicom warna merah yang terletak di atas meja. Semuanya terlihat normal sampai bagian samping penanak nasi ini disorot. Pemilik akun TikTok itu menunjukkan bahwa Magicom tersebut dilengkapi dengan tempat gembok. Tentu ini bukan hal yang biasa dipasang di alat penanak nasi. Mengiringi unggahannya, sosok di balik akun TikTok @mamageprek pun menuliskan keterangan kocak. Dia bercanda mengaku harus mencari kunci dulu sebelum makan. Pemilik akun itu juga sempat menunjukkan penampakan Magicom di rumahnya ketika dibuka. Dia tentu harus melepas kaitan di tempat gembok tersebut untuk membuat Magicom itu terbuka. Alat ini diduga tidak sembarangan dipasang ke Magicom. Beberapa warganet menduga tempat gembok itu digunakan sebagai solusi Magicom yang sudah susah ditutup. Sebanyak 3.000 akun TikTok juga memberikan tanda suka untuk postingan ini. Selain itu, banyak pula komentar yang diberikan oleh warganet untuk menanggapi tayangan tersebut.